Kemarin apa? Tahu gini ya, KKN. Tahu gini kira-kira rakyat Nusantara. Ini khusus dari Lampung. Ya, dipakai hanya acara penting. Siap. Pas hajat-hajat penting. Terus sudah ada isinya. Terus untuk modal dua. Amin. Dalam sebuah kesempatan perkumpulan manusia umat tiga kajian Nabi Muhammad SAW seperti ini, beliau berkumpul dengan para sahabat lalu lewatlah sedihnya Abu Bakar As-Siddiq. Mengingatkan para sahabat, wahai sahabatku, kalau ingin tahu mayat hidup, bukan pocong ya. Kalau ingin tahu mayat hidup, tuh dia menunjuk siapa? Yang dimaksud Rasulullah menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai mayat hidup, bukan jalan, bukan tuyul, apalagi mengingatkan mayat hidup itu maksudnya segalanya, semuanya, selamanya. Sayyidina Abu Bakar itu peserta hidup, terserah guru yang hidup, itu kan Nabi Muhammad. Segala ucap, segala tindakannya, bahkan sejak dalam pikirannya, terserah yang kalau mayat, sifat mayat, nanya, itu sedih, gimana yang hidup, betul tidak? Mau dimandiin dulu, mau dikapanin, mau digotong ke timur, mau ke kanan, mau dimakamkan di mana, terserah yang hidup. Betul tidak? Terserah yang urus. Ada cerita mayat mau dimandiin malah yang mau situ mau dimandiin, mau dimakamkan di kulon, nggak mau, mas saya mau dimakamkan di kulon, saya di batang nih. Ada cerita gitu di Sumedang, tiga dong bubar ya. Majelis menulis kajian kayak mayat protes kan hidup bubar. Jadi mayat mah kumaha nu hey. Sayyidina Abu Bakar itu bagaimana Allah dan Rasulnya, segala ucapannya, segala perbuatannya. Jadi kalau ditanya sebuah perkara, Sayyidina Abu Bakar itu nanya hanya sederhana pertanyaannya, apakah Rasul mengerjakan
Rasul memerintahkan. Apakah Rasul melarang? Apakah Rasul tidak melakukan? Itu aja. Kalau ditanya segala perkara dalam hidupnya, tidak pernah punya pendapat sendiri. Jadi bukan merasa cuma dengan masalah-masalah yang kami cari. Langsung sabda Nabi gimana tentang hal ini? Bagaimana sabda Nabi tentang perkara ini? Yang boleh mengiring rumah kami, tidak pernah punya opini. Itu tujuan kita mengamalkan pikir Amalia. Ya, suatu waktu di pertama sholat agar kita jadi mayat hidup. Masih hidup tapi sudah jadi mayat. Maksudnya kita hidup kita segala-galanya tergantung yang maha hidup Allah Subhanahu wa taala, yang diwakilkan pengurusannya oleh wakilnya, khalifahnya, guru kekasih Allah. Tapi kondisi yang satu dia, kita semua terserah Allah satu. Syekh Muhammad kumaha abah wae? Kata pengesah kita maklumat AA, BB, CC. Amankan mikir, ini masuk 65 kali ini, banyak lebih baik. Kalau sibuk, boleh tiga, ambil lebih kodoh yang bukan. Kalau kita lagi punya hajat, jangan kalah sama bantal. Pikir yang banyak. Kalau kita lagi ada masalah, merapat ke guru selamat. Salawat bagi hasil, lebih banyak lebih baik. Karena berdasarkan 1681 ya. Keperluan hajat kita, kita dibicarakan panggung, nanti sama-sama salawat. Kalau beliau maksud, jadi tercapai. Untuk kepentingan kepentingan besar budaya Sunda dan seluruh dunia, la ilaha illallah berdasarkan harus pernah jangan pakai otak kerja kita. Kalau pakai kerja otak politis lain juga main, kita mah pakai kerja langit. Jadi 99% terserah yang diatas 1% ikhtiar. Jangan dibagi 99% ini ikhtiar, 1% yang diatas dibagi. Kita bagi 99% ini kerja. Ahli kerja itu di kerjaan yang mana? Seorang ahli kerja itu di kerjaan yang mana? Nah tadi ramalan ini ya, kita jadi main segalanya semuanya. Amalannya itu amalan dalam perusahaan politik, perusahaan ekonomi, perusahaan apa sudah ada penuntut. Tidak usah ribut-ribut. Nanti juga ada maklumat. Jadi mayat itu. Kalau kita punya urusan ada masalah apa, kebingungan tanya. Sahabat lu bangun, pernah sahabat tentang urusan ini apa? Sudah tidak akan bingung kita. Tidak akan ketemu di bingung. Kata pengasah sudah saatnya kita berhenti ngomong bingung. Apalagi dosa yang bingung. Semua kembalikan kepada petunjuk irsyadat tauhid dari kekasih Allah yang setiap ucapan dan tindakannya tidak berdasarkan manus tapi berdasarkan wah kasih sayang untuk kita semua. Alhamdulillah kita diistimewakan oleh beliau untuk terus melaksanakan menegakkan majlis mulia Masjid Agung, majlis orang-orang yang telah menggenggam ridho Allah, bukan yang merapat menghibah memohon-mohon ridho Allah, tapi majelis sudah mesakan ridho datang kepada undangan. Informasi makanya di mana kita tidak ada undangan menanti. Informasi mengakibat. Jadi kita melakukan kebaikan tidak harus nunggu ada yang nyuruh, tidak ada nunggu ada yang perintah, apalagi maksa-maksa. Oleh diplomasi.
ridho hatinya, ridho-nya. Dirinya datang kepada semuanya. Ketika kita ridho melaksanakan kemuliaan, diridhoi. Dan ketika kita melaksanakan kemuliaan, kita akan masalah sing sigalau dinacai. Nah, sing sigalau dinacai. Kan tahu dinacai mana? Habitatnya di situ. Kita juga akan melaksanakan kamar zikir, kamar sosoknya. Zikir tahu tidak saya pecah. Ulah cinta tahu di luar, di dalam kerepek-kerepek juga. Ulah cinta cacing kepanasan. Rek zikir sosok 25 bisa pas kilit ya, tinggi dia deh. Mau ke taman panjang-panjang itu. Teruskan zikirnya. Kita tinggal lama-lama akan menjadi seorang yang betah. Tumanina jasadnya waras rentina alakonan amalia para ulia kasepuhan leluhur sumberan rente iya kakawihannya tahap rente kita orang teker minyak bekas petilasan ya itu petilasannya nama pangeran Mekah kurang amatir ini menginjak bekas kenyataannya nama pangeran Mekah. Dan kita melaksanakan ini sekarang untuk nanti anak cucu kita menginjak bekas injakan pangeran Adam Duki semuanya. Jadi banyak yang mengamalkan amal ini karena leluhurnya dulu juga berlaki deh nama begini, abis ini supaya punya alasan. Kita juga melaksanakan ini karena leluhur begini. Selain tempat ini petilasan beliau, amalan ini. Nah, petilasan beliau, beliau dikenal sebagai seorang yang sukses dunianya juga akan dicatat sejarah sebagai bupati paling kaya. Sekolong lagi bupati yang paling kaya raya. Nah, sebentar lagi kita akan bikin sejarah. Mau bikin sejarah lagi dengan kafir zaman yang benar, kaya raya benarnya juga hatek. Dan amalan yang kita telah sedang berselama ini adalah untuk meraih kesolehan, kesehatan, kesuksesan belum kaya raya. Gitu. Allah berkahi semuanya segalanya semuanya. Allah berkahi istiqomah mengamalkan. Iya dan amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, di kantor besar kembali mengenalkan yang pernah membuka pintu untuk kita semua mengamalkan amalan kasih Allah. Semoga keberkahan, keberlimpahan, kesejahteraan, kelancaran dalam segala urusannya tercipah buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.
Alhamdulillah. Ya, dipakai hanya acara penting. Siap. Pas hajat-hajat. Terus ada isinya. Mudah dua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Allah.